Ialah Muslim pertama di Inggris, seorang ahli hukum bernama William Henrik William. Di negara bermayoritas non-Muslim, keputusan William terbilang sangat berani. Bukan hanya pindah agama menjadi Muslim, ia juga membuka Institut Muslim Liverpool pada 1889. Lantas, bagaimana kisahnya sehingga William mendapat hidayah dan menjadi seorang Muslim? Lahir di Liverpool 10 April 1856, William berasal dari keluarga kaya raya. Tumbuh dan dibesarkan sebagai seorang Kristen, sejak kecil ia sudah mendapatkan pendidikan yang memadai. Ia disekolahkan di Liverpool Institute dan King William's College. Pada kedua lembaga pendidikan itu, ia mempelajari bidang hukum. Pada tahun 1878, William memulai karir sebagai seorang pengacara. Ketertarikan William pada Islam diawali ketika berkunjung ke Maroko. Di sana, ia melihat sekelompok Muslim yang baru saja pulang dari Mekah untuk berhaji. Ia tertarik dan mulai mempelajari Islam. Seorang kolega Muslim kemudian menerangkan bahwa Islam adalah kelanjutan agama sebelumnya. Semua penjelasan itu dianggap logis oleh William, kata Jahangir Muhammad, anggota masyarakat Abdullah William. Menurut profesor dari Universitas Royal Holloway London, Humayun Ansori, dalam lawatannya itu, William juga melihat betapa bersahajanya masyarakat Maroko yang mayoritas memeluk Islam. Ia sungguh terkesan. Ia merasa orang Maroko hidup sederhana. Ada suasana solidaritas, baik kaya maupun miskin, kata Ansori, dikutip dari BBC 14 Juli 2021. Itu semua yang kemudian membuat William bersyahadat. Sepulangnya dari Maroko, tak mau berlama-lama lagi, ia langsung mendakwahkan Islam kepada masyarakat Inggris. Tentu saja, tindakannya dianggap aneh oleh sebagian orang. Apalagi masyarakat Inggris kala itu sangat resisten terhadap Islam karena dianggap sesat. Saat menjalani dakwah, ia sering membuat tulisan dan menyebarkannya ke masyarakat. Lagi-lagi, tindakan William membuat masyarakat di Liverpool marah besar dan dianggap karyanya mengundang kebencian. Apakah William langsung menyerah? Saat tekanan hebat, ia tak menyerah. Bahkan sedikit demi sedikit, orang-orang di Liverpool berhasil ia ajak memeluk Islam. Muhammad bercerita, William berhasil mengajak 200 warga lokal dan 600 orang di seluruh Inggris. Ia juga menghabiskan banyak waktu melakukan syiar Islam dan menegaskan bahwa Islam bukan agama sesat. Keberhasilan William mengajak banyak orang memeluk Islam inilah yang membuat kemarahan terhadapnya semakin menjadi-jadi. Tak hanya secara psikologi, warga Inggris bahkan mulai melakukan serangan secara fisik. Mereka melempar kepala babi, silet, dan batu. Di antara mereka dipicu oleh para pendeta, dan sebagian lain oleh media. Serangan itu dihadapi William saat mendirikan media Muslim pertama. Tulisan-tulisan William menjadi bacaan penting, salah satunya bukunya yang berjudul Faith of Islam. Terdiri dari 3 edisi dan diterjemahkan dalam 13 bahasa.
buku itu sangat populer dan bahkan Ratu Victoria juga memesannya. Profesor agama dari Universitas Hope Liverpool, Ron Gibbs, mengatakan bukan hanya tulisan Quilliam yang membantu mengubah pandangan publik tentang Islam. Ia juga mencari tahu mengapa Islam tidak populer di Inggris dan mengangkatnya dalam khutbah-khutbah di masjid. Menurut Gibbs, Quilliam mempresentasikan Islam dalam cara yang amat rasional dan menarik bagi warga pada zaman Victoria yang saat itu sangat memperhatikan sisi ilmiah. Karya Quilliam menjadikan ia diangkat sebagai Syekhul Islam untuk Kepulauan Inggris oleh penguasa Utsmani Sultan Abdul Hamid II pada 1894. Ia juga diakui oleh Syah Persia serta Emir Afghanistan sebagai pemimpin Muslim Inggris. Namun, tingginya intoleransi agama menyebabkan Quilliam dan para jamaahnya hijrah dari Inggris ke Istanbul pada 1908. Ia kembali ke Inggris dengan nama Harun Mustafa Lyon dan menetap di Woking sampai wafat pada 1932. Pada tahun 1999, kelompok Muslim dari Merseyside mendirikan Masyarakat Abdullah Quilliam untuk mempertahankan peninggalannya. Salah satu peninggalannya adalah Masjid 8 Brockham Terrace di Liverpool. Itulah masjid pertama di Inggris, didirikan Quilliam pada 1889. Juga menjadi pusat aktivitas Islam pada zaman Ratu Victoria dan lahirnya Islam di Inggris. Semoga semua amal Quilliam diterima dan dosanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1 tahun lebih pandemi melanda negeri ini, dan belakangan kita mendengar kabar duka di mana-mana, bahkan orang-orang di sekitar kita dan sebagian orang yang kita cintai. Tidak terkira pedih yang mereka rasakan. Air mata tumpah pada sebagian saudara kita. Lantas, akankah kita biarkan mereka demikian? Tidak. Kita bersama harus melakukan sesuatu. Pada Muharram tahun ini 1443 Hijriah, Baitul Mal Hidayatullah mengajak kita semua peduli dan berbagi agar jiwa mereka yang berduka kembali bangkit. Inilah Muharram bangkit.